Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ilham Liu channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana kita bisa menyelesaikan Rubik 3x3 dengan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Apa nama aplikasinya? Kita akan mencoba untuk kita buka dulu ya di Play Store. Kebetulan saya sudah menginstal, yaitu di aplikasi ini yang pojok ada CubeX. Jadi tampilannya seperti ini, CubeX. Nah, di aplikasi ini kita tinggal mengisi warna-warna dari dari sisi-sisi masing-masing sisi dari Rubik 3x3. Bagi teman-teman yang ingin belajar, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa menyelesaikan Rubik 3x3. Oke, langsung saja. Jika teman-teman suka dengan aplikasi, jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa like and subscribe dan share video. Oke guys, kembali lagi ke Ilham Lihu channel. Ini tutorial untuk menyelesaikan Rubik 3x3 tapi dengan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Jadi nama aplikasinya adalah CubeX. Ya, kita gunakan bisa menggunakan manual input ataupun dengan kamera input. Jika kamera input, tinggal menggunakan foto. Kita foto aja seperti ini, nanti setiap sisinya, lalu tinggal kita solving. Kita coba untuk manual inputnya. Jadi sebelumnya kita acak dulu Rubik ini, acak aja. Nah, bagaimana kita menggunakan manual input? Jadi ini ada posisi putih di bawah, ini kuning di atas, sebelah kiri ada merah, dan sebelah kanan ada orange, di tengah ada warna hijau. Kita samakan putih di bawah, kuning di atas. Jadi hijau di depan. Ini kita acak dulu karena belum teracak. Hijau di depan, kuning di atas. Jadi seperti ini tampilannya. Kita samakan warnanya. Jadi sebelah kiri merah, sebelah kanan oranye, bawah putih, dan atas kuning. Kita warna oranye, kita samakan warnanya. Ini merah, hijau, biru, dan di sini kuning. Lalu kita next face yang orange, di sini ada warna merah, di sini orange, di sini ada warna hijau, kuning, dan putih. Putih juga harus dikasih warna ya, kalau tidak nanti secara sistemnya algoritma tidak bisa membaca. Kemudian next di biru, ini warna merah, ini warna biru, hijau, dan kuning. Sudah sesuai, ini warna orange. Sesuai, next face warna merah. Kita samakan. Next
kuning atas ya, atas seperti ini, merah di bawah, oranye merah di bawah, oranye di atas, biru sebelah kiri ya, hijau sebelah kanan, kuning kuning biru hijau putih. Sudah sesuai. Oke, next. Putih di bawah, merah di atas, oranye di bawah ya. Sudah sesuai. Kita samakan, ini putihnya banyak. Hijau, kuning. Oke, nah, sudah ada tulisan solve. Seperti ini solusi ya. Kita klik aja. Nah, dia akan mencari algoritma. Di sini ada 4, ada 1 2 3 4. Ada 4 solusi dengan beberapa macam langkah. Ada 17 perubahan, 19 perubahan, 20 dan 21 perubahan. Kita pakai yang paling cepat saja, yaitu 4 solusi 4 dengan 17 perubahan. Oke. Kita review. Seperti ini. Jadi kita sesuaikan dulu ya. Seperti ini ya. Hijau di depan. Kita taruh dulu biar mudah. Sekarang kita klik ready. Jadi satu persatu ya. Nah, ini belakang berapa kali tuh? Dua kali. Satu, dua. Nah, putih di atas, hijau, kuning sudah sesuai. Klik lagi. Gini ya. Nah, satu kali. Klik lagi yang belakang dua kali. Oke, sesuai. Klik lagi. Yang sini yang atas ya sesuai. Klik lagi yang bawah dua kali, yang belakang ya dua kali. Klik lagi seperti ini, klik lagi dua kali. Nah, ini posisi ke atas. R absen ya seperti ini. U dua kali. Satu, dua. L dua kali. Satu, dua. D dua kali. Satu, dua. R satu kali. Ini ya. D satu kali, U dua kali, satu dua, B dua kali, satu dua. Ah, sudah terbentuk dengan cepat. Coba kita bandingkan dengan saya menyelesaikannya tanpa menggunakan aplikasi yang ada di Play Store-nya. Ini lumayan agak lama ya. Kita perhatikan videonya dan bandingkan dengan menggunakan aplikasi ini, sangat cepat. Oke, kita lihat videonya yang tidak menggunakan Play Store. Oke, kita acak dulu. Acak ini ilmu pengawuran ya guys, tidak ada algoritma. Oke, saya kira cukup. Kita selesaikan dengan tanpa menggunakan algoritma dari Play Store. Oke, langsung saja.
Oke, selesai. Cukup cepat juga, tapi kelihatannya lebih cepat dengan menggunakan Play Store. Tapi sekali lagi, jika kita sudah terbiasa dengan menggunakan algoritma di luar Play Store tadi, mungkin ini karena kebiasaan ya, ketika kita memegang sebuah benda semisal Rubik, kita sudah menjadi terbiasa, dan kebiasaan itu bisa membuat kita menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Ya, mungkin itu saja tutorial dari saya pada kali ini. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.